Bambang Trihatmojo diketahui kini pilih meninggalkan Halimah demi Mayang Sari. Atas Bambang Trihatmojo tinggalkan Halimah, foto masa muda Mayang Sari ini pun bikin melongo. Ternyata Mayang Sari saat ini masih muda, cantik, alami, dan auranya terpancar nyata. Setiap sisi kehidupan penyanyi Mayang Sari seperti selalu menarik perhatian. Apalagi Mayang Sari punya segudang kisah yang menjadi sensasional dalam kisah hidupnya. Salah satu yang tersorot adalah rumah tangganya dengan Bambang Trihatmojo. Dilansir dari Tribun Jatim, Mayang Sari berhasil mencuri hati anak mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pantas saja kepincut, pesona Mayang Sari hingga kini memang masih terpancar nyata. Makin banyak yang penasaran dengan potret masa muda Mayang Sari yang ternyata punya kecantikan alami. Wajah polos masa muda Mayang Sari terpampang pada sebuah foto jadul yang diunggah istri Bambang Trihatmojo tersebut. Tak heran kalau sang pangeran cendana terpikat sampai bucin pada sosok Mayang Sari. Kalau sekarang dikenal sebagai istri konglomerat tajir, Mayang Sari telah berlebih dahulu tenar sebagai penyanyi terkenal. Seperti diketahui, Mayang Sari merintis karir bermusiknya sejak tahun 1990 lalu. Namanya semakin melejit ketika disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan salah satu putra mahkota keluarga cendana, Bambang Trihatmojo. Pada tahun 2000-an, isu perselingkuhan Bambang dengan Mayang Sari pun santer beredar. Bambang dikabarkan sudah menikah dengan Mayang Sari secara siri, padahal saat itu Bambang masih berstatus sebagai suami sah dari Halimah Agustina Kamil. Rumah tangga Bambang dan Halimah akhirnya hancur. Setelah resmi bercerai, sang putra mahkota memilih untuk menikahi Mayang Sari secara resmi. Untuk bisa bercerai dari Halimah, Bambang sampai rela menggelontarkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Sempat tak terima dicerai oleh Bambang, Halimah bahkan sampai nekat melabrak Mayang Sari di rumah pribadinya. Aksi Halimah yang melabrak Mayang Sari tersebut pun hingga mengakibatkan pagar rumah sang penyanyi roboh. Aksi Halimah tersebut masih lekat di ingatan masyarakat Indonesia. Maka tak heran jika sampai saat ini Mayang Sari masih disebut sebagai The Legend of Pelakon. Meskipun begitu, Mayang Sari enggan menanggapi soal julukan orang kepadanya. Mayang memilih fokus mengurus suami dan anak semata wayangnya, Irani Siti Hartina Trihatmojo. Penampilannya sebagai istri pengusaha kaya pun kerap kali menjadi sorotan. Ia kerap kepergok mengenakan barang-barang branded dari luar negeri dengan harga selangit. Namun baru-baru ini beredar sebuah video musik lagu Rasa Cintaku yang mengingatkan kita pada sosok Mayang Sari zaman dulu. Video tersebut pun diunggah oleh akun Instagram @febrielrido pada 24 Maret 2020 lalu. Dalam video tersebut, suara Mayang Sari terdengar sangat menggelegar dan menawan. Tak hanya itu, beredar foto cantik Mayang Sari saat masih menjadi gadis belia. Penampilan masa mudanya pun bikin banyak orang bangli. Masih dengan potongan pendek dengan riasan yang sangat tipis, Mayang Sari terlihat bak kembang desa yang sangat Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.